50 kok ya? Ini 160 baru pagi tadi apa kemarin? Semalam sampai. Ini khusus untuk kena yang mentok aja kok ya? Iya, harusnya 400 nyampe nya. Gudang agen sembako terutama minyak goreng. Kemudian kita sudah melihat secara langsung, kawan-kawan media juga sudah lihat, memang kondisinya barangnya kosong, artinya droppingnya tidak selancar seperti biasanya. Nah, ini kita belum tahu persis permasalahannya seperti apa, tapi yang jelas kita harapkan untuk Bangka Barat ya, terutama untuk kita pastikan tidak akan ada penimbunan. Tidak ada stok yang disimpan sehingga merugikan masyarakat yang membutuhkan dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Itu yang tidak kita inginkan dan itu yang akan kita pastikan dalam beberapa hari. Jadi saya sudah kontak kepala.